Hello, assalamualaikum guys. Bersama saya lagi Syafiq Aiman dan juga Air Panas. Dan hari ini kita akan buat challenge, iaitu kita akan cuba semua jenis Maggi, bukan Maggi lah, semua jenis mi segera perisa ayam. Brand mana yang paling sedap sekali untuk dimakan? Jadi let's go, kita try. So, dekat tangan saya sekarang ni ada pelbagai jenis. Yang pertama kita ada Mami Express Cup Perisa Ayam. Okay, korang tengok ni. Alright, model ni saya rasa korang semua tahu. Okay, ini pula Maggi Hot Cup Soup Ayam. Okay, ayam juga. Alright, korang tengok. Ini pula dia lain punya cerita sikit. Okay, tapi sebabkan dia ayam juga, saya masukkan dalam kategori ni. Ini merupakan Samyang Hot Chicken Flavor Ramen. Okay, tengok ni. Ah, datang daripada Jepun saya rasa ni. Tak tahulah Jepun ke Korea ke Thailand ke. Mi Sedap Cup Instant Mi Kuah Rasa Soto. Ah, yang ni dia bukan sup ayam, tetapi dekat dalam gambar ni dia ada ayam. So, kita boleh masukkan juga dalam kategori. Okay, ini dia. Okay, saya tak pernah lagi dengar nama Nissin ni. Selalu dengar nama Nissan. Ini Nissin Cup Noodles. Okay, dan ini daripada saya tak tahu daripada mana, tapi kita tengok dulu, kita tengok dulu dia punya rupa dia. Alright, okay, nampak tak? Okay, jadi Nissin saya tak pernah dengar. Mi Sedap ni saya tak pernah try. Samyang saya tak pernah cuba. Yang saya pernah cuba hanyalah satu ni. So kita akan test. By the way, disclaimer, saya tahu akan banyak komen kat bawah sana penuh nanti, abang halal ke bang semua mi segera ni bang? Okay, saya menjawab persoalan awak semua. Jawapannya halal. Halal toiban. Okay, dan air dalam ni juga halal. Saya ambil daripada atas gunung. Ah, daripada atas gunung. So dia bergasak-gasak lah ni. Ah, okay. So let's go, kita try. Jadi kita akan letak semua dulu kat tepi. Okay, assistant tolong ambil assistant. Saya tak nak tengok semua ni dulu, saya nak satu saja. Ah, okay. Jadi kita buka dulu. Nak perlu ASMR ke? Okay, ASMR mic kat sini eh. Muka tak payah macam tu. Macam buka lain. Oh, macam buka lain. Okey, kita buat ASMR. Wah, okey. Your man got skill, ha? Okey, kita try buat dulu. Alah, senang je buat mi segera ni. Rasanya kalau korang tak pandai buat mi segera, biasa kan? Tak payahlah hidup lah. Pergi duduk dalam gua lah. Orang duduk dalam gua pun tahu masak mi segera, saya rasa. Okay. Assistant tolong ambil sampah ni. Tolong assistant. Ini. Bukan saya. Okay. Okay, kita panaskan. Saya tak keluar ni. Assistant, kenapa tak keluar ni? Kenapa tak keluar? Oh, kena lock dulu. Aduh. Maklumlah, saya ni buta IT. Tak tahu panasnya, Mat. Okey. Jadi mengikut arahan dia, dia kata berapa minit ni? Berapa minit ni? Selalu mi segera berapa minit? 3. 3 minit. Okey, jadi kita tunggu 3 minit. Okey guys, so nampaknya dah selesai 3 minit. Ya, 3 minit. Tak sama 1 minit. Okey. Kita buka dulu dia punya aluminium. Okey, kita gulung jadikan kapal terbang. Nampak terbang eh. Okey. Okay, kita rasa bismillahirrahmanirrahim. Allahumma. Okey, jom let's go. Wow. Okey, ASMR. Okey, dekat ke mic. Jangan makan Maggi macam tu. Salah saya makan Maggi. Salah eh. Ingatkan ada makan Maggi macam tu. Mana aku tahu. Aku jaga makan Maggi. Okey. Kita rasa eh. So, saya suka sebenarnya sebab flavoring dia tu dia kuat. Okey. Okey. Habis guys,
Okey. Tengok. Kosong. Okey, editor sila buat speed run sebab tadi kita buat orang kata time lapse. Okey, tengok berapa cepat boleh habis. Jadi Maggi hot cup ayam. Sedap. Tapi saya tak boleh nak bagi rating ni sebab saya buat try satu. Jadi kita kena try yang kedua pula. Jadi pilihan editor kita merupakan mi sedap instant hot cup soto. Ah, ambil kau. Ha, nak berani, berani aku baling ni. Jadi, uyu. Okey. Jadi ada telur kan tu? Gambar telur. Ah, gambar ada telur. Tak ada pula telur kan. Okey. Tapi dia banyak gila kan? Kau tengok ni. Tadi tu ada dua je. Ini ada perencah, perencah lagi, perencah lagi minyak. Jadi ada banyak. Okey. Jadi kita buka dulu yang ni. Ni apa ni? Cili. Oh, cili. Okey, ni ni sebut perasa. Alright. Okey, tak sebut perasa dulu. Woi, kuat ni bau dia. Oh, gila. Okey, kuat. Apa ni? Ajinomoto ke? Hai, macam Ajinomoto kan bau dia. Kita letak pula ni apa ni? Sayur kering. Oh, ada 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 telur, ada telur, ada telur. Ada telur. Okey, mana telur dia? Tengok. Ui, ui yo. Si ada macam toge tu. Toge. Toge ke ni? Ni jap. Ui, kerah. Macam bau. Siut tu. Bau kering ke? Kerah kan? Oh, lupa. Benda ni kena letak air. Bau lembut. Tolong saya ambil. Ambil ni. Jangan-jangan yang ni aku nak perlu. Okay. Alright. Weh. Aduh. Right. Okay. Kita try. Kita tengok yang dalam dia. Ingredient dia banyak guys. Nampak eh? Nampak tak ingredient dia? Oh, ingredient dia macam-macam ada dalam tu. Alright, jom kita try. Kita kasih keluarkan segala. Oh, tapi dia kat sini dia tak suruh tak air banyak tau. Banyak ni je. Bau dia. Mungkin soto macam ni aku rasa dia. Saya tak pernah makan soto, guys. Okay, jom kita bagi dia berapa minit ni? Tak tahulah berapa minit. Letak je lah. Dah lah, cabut benda ni. Okay, start. Alright guys, so kita punya mi soto ayam sudah siap. Okay, so dia punya colour dia bit different. Okay, berbanding yang tadi. Bau dia lain tu, memang totally different. Okay, tapi mungkin ada sebab. Okay, kenapa? Okay, mungkin sebab banyak sangat tadi perincah perisa. Mungkin dia sedap. Okay, are you ready? Bismillahirrahmanirrahim. Kita rasa mi soto first time. Bau kuat oh. Bau dia sampai sana kan. Bau. Dah lah saya dengan editor saya jauh. Jauh gila sekarang ni. Okay, bismillahirrahmanirrahim. Sedap lah. Rasa aku tak rasa ayam lagi tau. Tapi pernah makan soto? Rasa pernah. Pernah eh. Rasa dia memang exactly macam soto. Betul betul betul. Rasa aku pernah makan. Aku boleh dapat rasa ayam dia. Ayam dia tak kuat sangat rasa. Ayam dia key-in lambat. Telur mana telur? Telur tak ada. Ayam dia key-in lambat. Dia punya power ayam dia. Dia tak pedas. Okay, ada cili tadi kan? Ada cili tadi tapi tak pedas. Dia tak pedas. Dia perasa je lah. Dia macam perasa je. Dia tak pedas. Okay. Tapi rasa macam soto. Yalah. Dia ayam. Tapi itulah. Tapi ayam tu tak rasa sangat. Tak tahulah. Memang soto tak rasa ayam sangat. Okay. Sedap. Kau nak try? Macam mana? Cuba kau rasa. Kau apa pandangan kau? Okay. Rasa. Tengok macam mana. Sedap kan? Lebih kurang lah rasa tu. Tak boleh lah. Cuma yang ni rasa banyak sikit. Flavoring tu rasa banyak. Yang tadi tu dia macam plain tau rasa dia. Dia macam macam kosong sikit. Yang ni dia macam ada rasa banyak tau. Dia ada rasa ayam, ada rasa soto. Lagi sedap kot. Okay, kita dah settle makan soto ni. Alright, kita akan letak tepi dulu. Kita akan pergi ke next punya. Di mana
Ah, sila baling. Okey, jadi ini merupakan Mummy Express Cup daripada ayam apa ni? Ayam chicken flavor. Ah, let's go. Kita try. Weh, ni masuk ke hidung. Ui. Ambil kau. Satu ni dia bagi. Lagi ekstrim. Ayam dia mana? Ha? Kata ada ayam. Ya, aku nak tengok betul ke tak penuh benda ni. Tengok ni guys. Kau tengok ni guys. Kau tengok ni guys. Tengok ni eh. Nampak ni. Nampak ni. Hey, aku tak test tadi Maggie tu. Waktu kita reveal lah Maggie. Tak kira yang lepas-lepas ni semua kita patah reveal. Tengok betul tak memang dia orang punya perangai macam ni ke? Tak apa, kita try letak. Mungkin mungkin walaupun dia punya tu tapi sedap macam mana? Kita compare. Alright guys, so let's go. Kita try sekarang. Okay, ni segera daripada Mummy Express Cup. Okay, macam mana rasa dia? Jom kita saksikan. Okay, jom kita bau dulu. Okay, bau dia saya suka. Okey, dalam banyak-banyak bau yang saya dah try tiga ni, yang ni paling saya suka bau dia. Sebab bau dia memang rasa macam Maggi, bukan Maggi. Ya Allah, Maggi lagi. Bau dia macam Miss Segera typical punya bau untuk yang ayam-ayam ni lah. Okey, saya memang suka bau ni. Okey. Jom kita try rasa. By the way, dia punya sizing dia dia kecil sikit daripada Maggi tadi. Maggi ayam tadi. Okey, tapi dia tak boleh lawan lagi Mi Soto tu punya besar. Mi Soto tu memang paling besar sekali lah. Okey, jom kita try rasa. Bismillahirrahmanirrahim. Okay, mie dia macam bentuk dia dia tak bulat tau. Okey. Oh, bergasak. Oh. Tak tahu dalam kamera nampak ke tak. Bismillahirrahmanirrahim. Ui, okey. Rasa dia memang tak sama langsung dengan kedua-dua Mi Segera tadi. Okey. Sedap tu sedap. Rasanya dia tu memang tak sama macam Mi Segera. Mula-mula saya ingat dia rasa dia macam Maggi tu. Tapi rasa dia macam lain sikit. Okey, dia macam mungkin dia punya perencah tu punya dalaman tu lain tu. Ah, okey. Okey, rasa lagi. Sedap tu sedap. Okey, saya suka rasa dia. Okey. So kita try kuah dia pula. Kuah ni saya ni sebenarnya kalau makan Mi Segera ni, kuah dia memang saya suka. Tapi bapak saya tak suggest saya buat macam tu. Okey. Tapi kan dalam yang banyak yang saya makan ni, ini yang rasa ayam paling banyak saya ni. Ha. Tapi ayam ni artificial lah guys. Bukan ayam real sebab dia letak dalam perencah. Okay. So saya rasa macam nak pergi Melaka sekarang ni. Bila ingat mami ingat Melaka. Macam mana? Ingat Melaka ingat mami. Macam mana? Okay. Ada nampak mami happy. Ada nampak mami happy. Ha. Terus? Kita pergi ke seterusnya. Okay, editor. Sila balingkan satu. Lagi sekali. Okay, saya dah pegang. Jadi ini merupakan apa ni nama dia tadi? Cup noodle daripada Nissin. Okay? Nissin. Bukan Nissin. Bukan Nissin. Nissin ni bukan buat bread pack ke? Ayuh! Hare! Tumpak! Weh! Inilah salah satu Mi Segera yang tak payah buka pack. Dia dah siap letak dalam tu. Tengok ni. Dia tak ada perencah dalam tu. Dia dah siap dah. Weh, habis tumpah! Aku pun nak ASMR. Jadi nampaknya, bagus eh. By the way, dia punya halal dia daripada Indonesia. Tak tahulah mungkin daripada Indonesia ke. Nissin ni. Alright. Oh, made in Indonesia. Betul lah.
Wah, orang-orang Indonesia, kamu semua memang pandai dong buat gini-gini. Wah, nak cakap pasal Indo pula dah aku. Okey, kepada subscriber Indonesia, sila subscribing. Wih, saya tak pandai cakap bahasa Indonesia, tapi saya akan belajar. Okey? Pokoknya hari ini tebang. Okey, kita panas. Dan mie dia bukan color putih, color kuning mie dia. Wih, ini first time. Ijab. Mana sudu dia? Tak bagi sudu tu. Eh, iya tu. Tak bagi sudu. Tak bagi sudu? Tak aku. Gila gempak siah. Tak pernah aku makan mie segera sudu, tak ada. Dia seorang kau hidup. Weh, ini betul-betul different breed ni. Tak pernah aku feeling. Kau menjaga alam sekitar. Ini pun jaga alam sekitar. Weh, gila lah. Eh, aku rembat lah yang soto tadi punya. Alright guys, so mi segera daripada Indonesia sudah settle untuk dimakan. Okay, so let's go, kita try buka. Jadi betul-betul, okay, saya memang put high expectation. Eh, aku pun pasal sampah dekat sini. Nah, tolong. To be honest dengan korang, saya memang put high expectation untuk mi segera daripada Nissin, okay, company daripada Indonesia ni. Mungkin rasa dia sama macam kita pergi Indonesia punya rasa, maybe. Okay, I don't know. Right, jadi kita mulakan dulu dengan bismillah. Saya macam curious dengan yang warna kuning tadi, nak rasa warna kuning tu dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Lembut lah warna kuning tu. Ayam lah tu, ayam lah. Kita kena panaskan dulu. Macam tadi kan dia keras. Oh, kan dia letak tu twisty sama ni. Okay, bismillahirrahmanirrahim. Lain tu mie dia macam nipis tu. Kan, mie dia nipis. Mie dia bukan bulat. Bismillahirrahmanirrahim. Uish, rasa dia tak sama macam mami, tak sama macam Maggi, tak sama macam apa tadi tu, yang mi soto tu, mi segera tu, tak sama langsung. Memang dia own punya rasa. Mi dia memang banyak guys, okay, saya tak tipu. Mi dia banyak, tapi kuah dia ni nampak colour dia macam lain sikit. Okay, kita try rasa lagi, tak biasa lagi tau. Weh, sedap lah weh. Tak sangka lah, ni scene dia sedap. Serious guys. Not bad lah. Serius sedap. Sedap tu. Dia macam middle antara mi Maggi dengan mi mami. Faham tak? Dia macam dia balance tau. Dia antara dua tu. Dia memang tak rasa macam soto langsung. Literally tak sama langsung. Tapi rasa dia macam tengah-tengah. Dia nak dekat Maggi tu ada, nak dekat kat mami pun ada. Dia macam, tapi dia ada own rasa sendiri. Macam tu lah. Okay, so the last but not least, yang paling menyeramkan pada hari ini, inilah dia. Samyang sayangku kepadamu. Itulah dia. Jadi Samyang without M. Yeah, what Samyang without M. Sayang. Susah pula nak ASMR dia ni. Tapi dalam banyak ASMR yang Nissin tadi tu paling best sebab dia punya ASMR kalau kau tarik ni dia punya krek. Ya ni yang tu semua tak ada krek. Itu yang aku tak suka. Okay, let's go. So macam mana ha? Okay, jap. Saya tahu mesti yang dekat komen tak puas hati. Apa hal saya nak buat? Tadi semua misup tiba-tiba nak ni. Eh, suka hati saya lah. Cakap saya. Dekat komen nanti mesti ada yang cakap, abang kenapa yang lain semua sup tiba-tiba ada apa yang mi yang bukan sup ni? Sebenarnya, dia tulis ayam, dia saya ambil. Kalau dia tulis beruang, saya tak ambil lah. Okay, jadi aku memang tak in lah benda-benda ni lah. Aku memang tak suka lah. Okay, turun-turun cakap lah. Eh, jap. Macam nak buat lah benda ni? Letak semua, letak air. Ini yang sup ke apa? Bukan. Oh, bukan? Kau kena ni. Sebab kita buka semua. Kau letak dulu semua pencah. Okay, letak semua pencah. Letak masak macam biasa. Okay. Cuma nak makan nanti, kau kena tempuk rumah atas je untuk buang air. Supaya kau dapat Maggi dia saja dengan yang dah di
Bukanlah, ya Allah. Apa benda kau mencarut gila? Aduh. Masak dulu ni. Aduh, lu ni memanglah, brother. Bikin kemaluan sajalah. Okay guys, kenapa tiba-tiba ada air? Sebab saya tahu ramen ni pedas. So, untuk mengelakkan sebarang ketidaksenangan jiwa, jadi kita ni lah. Jadi, saya dah settle ni. Saya just nak... Saya sekarang ni nak bagi dia... Nak bagi dia... Apa untuk saya makan. Okay, saya... Saya tak suka benda ni, tapi tak apalah. Demi untuk korang. Ambil bau dulu, ambil bau dulu. Puh, piau siut. Tipa tertipu, Oi, tipa tertipu. Okay, standby air lu. Standby air lu. Tak cukup kat sini. Okay, standby lu. Okay, tak cukup bagi segala. Aku memang tak strong benda-benda ni semua. Okay. Alright, let's go. Okay. Okay. Alright. Okay, standby backup plan. Okay, ni semua backup plan. Okay, 3, 2, 1, let's go. Rasa macam tak pedas tu benda ni. Sebab aku rasa budak-budak yang acah-acah kan. Budak-budak acah-acah. ASMR vibe, let's go. Jadi kalau aku tak nak rasa pedas nak habis, kau makan je. Kau jangan layan. Bukan yang bawah pedas. Yang atas pedas. Bawah tu tak pedas. Alright guys, saya sekarang kepedasan. Dan saya akan read lah. Okay. Yang belah sini, start dari belah sini paling sedap. Yang apa ni paling tak, saya tak suka. Okay. Yang pertama, nombor satu, mami. Nombor satu. Nombor dua, Maggi. Nombor tiga, Nissin. Nombor tiga, empat, Mi Soto. Nombor lima, ramen. Jadi, saya rasa itulah saja saya yang kita pada ini. Jadi, kita akan jumpa lagi dalam next video. Bye-bye. Assalamualaikum. Dan ini saya tak rate dia. Nombor 7, 8, 10. Ha, tak ada frame. Tak layak di rate. Assalamualaikum guys. Salam hormat.